Oke guys, kembali lagi di channel Hesa Dharma, dan di video ini tanggal 21 jam 9 dan aku mau packing barang-barang buat camp. Khusus camp ya, sesuai dengan judul sih. Jadi campnya itu tanggal besok, tanggal 22 ya. Dan aku mau packing baju-bajuan dulu ya. Dan let's see apa yang harus dibawa. Dan ya, sorry kami pakai api biar simpel aja ya. Entah. Jadi let's switch up. Oke guys, jadi ini peralatan pribadi ini kalau yang ini udah. Ini peralatan pribadi, bawa baju sembahyang, baju tidur, baju kaos hitam, baju kaos terlalu. Ya jadi jadi ini aja sih peralatannya. Dan kita siapin, let's go. Nah guys, jadi yang perlu dibawa baju sembahyang lengkap, kamen, selendang, kebaya sama kudam, dan ini baru kamen aja. Jadi baju sembahyang. Nah, ini belum bajunya sih. Bisa nyari lu, ntar lu. Nah, ini saputnya dah. Saputnya dah, baju. Ini baju. Nah guys, jadi bagi kalian yang nanya kenapa aku pakai topi, ya kalian lihat aja, tonton aja terus, nanti bakal ketahuan kok kenapa aku pakai topi. Entah karena topinya baru atau ya gitu lah pokoknya. Dan aku baru packing dikit. Dan udah tengah dulu, aku yang malu sekarang guys. Gila guys. Dan soalnya aku udah males sih ngelanjutin vlognya ini. Udah malem, udah ngantuk aku. Besok aja aku lanjutin ya. See you besok deh. Pulang sekolah, let's go. Nah guys, ya aku udah buka topi. Dan kalian pasti notice sama rambutku. Gila. Ya, isu apa tak cuk? Sekarang udah jam setengah satu, aku udah harus berangkat, tapi aku belum siap-siap dan maksudnya belum ganti baju ya, karena tadi habis beli ada alat bahan yang belum, yang diperlukan. Sekarang udah dibeli, tinggal ganti baju banget di sekolah. Ya jadi see you di sekolah ya, let's. Jadi sekarang aku udah sampai di Bali side country. Ya. Country Bali countryside. Kalau kalian lihat aku paling ribet guys, gila guys, sumpah guys. Ini semua simple. Aku paling ribet gila. Ya enggak tahu mau ngomong apa lagi. Karena aku sebenarnya mau enjoy tempatnya di sini, jadi ya enggak terlalu banyak rekam sih. Karena ada aturan juga, nggak boleh bawa api saat kegiatan. Aku rekamnya pakai api, ya. Nanti langsung ke tenda aja. Mandi, udah pakai baju seragam, udah pakai sepatu juga, dan
kayak gila guys, mandi di sungai. Tapi aku gak sempet record karena baru aja api temenku jatuh, makanya males jadi. Ya, bersama Piko lagi. Yang lainnya masih masak. Dan aku mau gak mau gini, gak mau rekam banyak-banyak. Tapi lebih marah sama panitia dan ya gitu aja sih. Kalau kalian suka konten-konten vlog kayak gini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe untuk next content. Nih, keringetan aku sih. Nih, fun fact ya. Buat apa aku bawa sisir kalau aku rambutku kayak gini. Gila, guys. Ya. Ya, gimana? Mantap. Upain masih gila padahal kamu ya tuh enggak. Gila usah. Sumpah. Oke, segitu aja dah. Nanti malam atau enggak besok aku ikut lagi. Bye. Oke guys, jadi sekarang udah pagi, aku gak dapat nge-record waktu malamnya. Dan ini view-nya pagi dan ya aku udah gak tahu mau ngomong apa-apa. Sekarang udah mau penjelajahan. Ya itulah pokoknya, aku gak bisa record banyak karena dipantau panitia dan ya gitu ya. Nanti pas penjelajahan aku ikut lagi. Oke guys, jadi sekarang aku udah mulai penjelajahan dan ya ke tempat tadi. Tadi aku gak dapat liatin ya. Ya gitu lah pokoknya, udah mulai penilaian ya nih. Baterai action cam itu dikit sekali. Ya. Nih di depan juga ada. Ya gitu dah pokoknya. Ya kalian bisa lihat keren bagus sekali. Coba sini dah. Ya kalau suka konten vlog kayak gini ya, khususnya yang suka konten cam, ya nanti kalian ke saya mau camnya dimana, nanti aku usahain bakal. Dan yang jelas sama temen-temenku ya, tempat sendiri. Ya gitu dah pokoknya, sekarang aku lanjutnya. Oke, jadi maaf banget kalau aku rekamnya dikit-dikit, bateriku dikit nih. Kalau pakai cas itu kemarin. Gimana Dewa ketut ya guys ya? Wah, parah. Semangat. Tahu udah mau sampai apa. Gila cok, sejuknya gila. Sejuknya tau bisa jadi buat kalian yang tau. Jadi kalian bisa lihat kali ini biasa suka hati, si depan yang asik kembali. Saya pikir belum balik gila. Saulin.
Oke guys, jadi penjelajahannya sudah selesai dan seru banget buat kalian yang melihat prosesi penjelajahannya itu kan. Kita harapin ngeluarin kamera. Ya jadi mau bersih-bersih dulu dan... Kenapa Megeran? Ya jadi aku mau bersih-bersih dulu, nanti aku lanjutin waktu udah selesai.